saya akan mencoba untuk cara menginstal Samrosa di laptop untuk SMPDB 2021 bagi yang di rumah. Pertama, jangan lupa login dahulu di akun masing-masing. Kemudian setelah login, kalau Anda dinyatakan lulus, nanti ada download kartu peserta PBT. Ini kalau yang pilihannya di rumah langsung keluar seperti ini ya. Kemudian download panduannya, yang ini, yang di bawah ini panduannya, jangan lupa dibaca. Kemudian download exam browser, download aplikasi CBT dan video, dan yang sampingnya adalah video panduan CBT. Oke, sekarang kita download dulu CBT-nya, exam browsernya ya. Oke, lanjut kita install save exam browser. Tinggal klik double aja. Tunggu sampai selesai. Kita nggak ngapa-ngapain. Nah, next. Kemudian pilih next. Oh iya, pastikan Windows-nya Windows 10 ya atau Windows 8.1. Dan juga versi SAM-nya yang ada di aplikasi. Dia langsung aja kok yang 241. Kemudian pilih accept atau terima, jangan tidak terima. Kalau tidak terima berarti tidak jadi seperti hubungannya. Oh, kenapa tuh? Next, install aja dan tunggu sampai selesai. Kalau udah finish, udah. Kemudian jangan lupa download yang save, download aplikasi CBT Save. Ini yang udah di config sama orang Winsanya, yaitu ini dia. Kalau sudah, ini tinggal di klik double, maka tampilannya akan jalan untuk CBT-nya. Sekian dan terima kasih. Oh ya, nih klik double yang ini SNPDB, nanti ya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian masukkan nomor ID dan tanggal lahir, kemudian klik masuk. Sudah seperti itu saja.